Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Pururu. Saya kelas 5A. Saya bersekolah di SDN Negasari 01, Kecamatan Cilinyi, Kabupaten Bandung. Saya akan mempresentasikan pidato yang telah saya buat dari cerita Detektif Cilik. Jumlah halaman 56 halaman. Penulis Gazuli. Penerbit Bintang Books. Judul pidato yang saya akan sampaikan, Janganlah berbohong. Karena berbohong adalah perbuatan keji. Berbohong adalah perbuatan dosa. Kita akan dibenci orang lain dan juga Tuhan kita. Malaikat bisa melihat kita dan bisa mencatat amal buruk kita. Manfaat tidak bohong adalah kita dapat dipercaya orang lain. Jika kita terus berbohong, di akhirat kita akan ditempatkan di neraka. Jadi, janganlah berbohong. Sekian pidato singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.